Batang iki mas, sing batang kering. Batang kering gedene segini nih. Nih. Gedene segini. Oh, ya Allah, kecil banget ya. Iki. Ini helidor, helidor jeliasnya. Helidor ya. Helidor. Ini Maret. Oh, iya ya. Segini sampai sana. Mata tunasnya kempes. Hmm. Ini cabang 3 ya, Mas? Eh, 1 2 3 4. Iya, harusnya 2 aja ini. Hmm. Yang bagus ini 2. Heliodor. Tuh. Impor dari mana ini, Mas? Ukraina. Wah, Ukraina. Ukraina, coy. Waduh, Ukraina, Bro nih. Ukraina, Bro. 2021, Bro. Sekarang udah lebat banget pohonnya, buahnya. Wah, keren. Primer, ini batang-batang primer. Batang atas. Ini tadinya dulu jenisnya CPR. CPR saya apa namanya? Kampat di sini terus numbuh saya biarin sini. Ya sini, terus saya sambung. Nah, sambungannya sambung mana? Sini. Sambungannya mana? Sambung di sini nih. Oh. Mana ya ini apa ya? Nah, ini. Oke, okay, sambung. Sambung Jupiter. Oh, bawahnya. Nah, itu saya kaki 2 dengan CN ini. Malah oh, ini ketinggalan yang aslinya yang CPR. Hmm. CPR ketinggalan kalah sama CN. Hmm. Tinggal batangnya gede. Oh, ini 2 ini. 2 ini kaki 2. Oh, ini kaki 2. Oh, dia kaki 2, Bro. Seret sampai sini ini disambung nah, terus. Nah, oke. Okay. Ini kita punya sekunder ada berapa ini? 1 2 3 4. Nah, ini. Dari sekunder muncul ini tersier. Nah, dari tersier kita pangkas keluar bunga. Jadi bunga gitu ya. Jadi bunganya dari tersier. Tetap nanti keluar tersier ya, Mas, tersier ya. Tersier. Nanti kalau tersier membesar nanti dipercabang lagi dia menjadi sekunder juga, sekunder sambungan, sekunder lanjutan. Jadi dari tersier. Itu pemangkasan tersier itu sebaiknya berapa ruas? Ini ada ruas-ruas ya? Ada yang jenis short spur, medium spur, long spur. Nah, kalau ke Jupiter ini bisa short spur, bisa pendek, ya buah. Oh. Ya, rata-rata ya dari ruas ke 9 lah. 8, ruas ke 9 ya? Ke atas ya. Ya. 8 ke atas baru kita pangkas. Nanti keluar buah. Ini disiapkan dulu dari butnya, mata butnya. Oh, yang dimaksud mata but mana? Ini nih. Nah, ini namanya but ini. Oh. Nah, ini. Oh, itu calon-calon anu ya? Iya. Jadi kalau pembuahan bertingkat bisa juga nanti dipangkas di sini, nanti ini keluar buah di sini. Di kira-kira yang kita pilih yang paling bagus itunya, mata butnya. Ciri-cirinya apa, Om? Paling gede ya? Nonjol. Dia jangan yang lancip, yang bulat. Oh iya. Nah, iya. Kemudian dipotong juga ininya, daunnya biar bocor, apa namanya? Nah, daunnya. Jadi butnya pecah, biar untuk mecah but nanti selain misalkan dipotong di sini ya ini potong. Oh gitu. Wah, keren, hari ini dapat ilmu banyak. Nih kayak gini mata but yang bagus nih contohnya nih. Nih. Oh ya, seperti ini. Jadi kita pangkas di sini, tes sama ini daunnya dipocor ya keluar. Kita harapkan keluar bunga. Nah, kalau nggak keluar, nanti kita bisa mundur pangkas di belakangnya. Alternatif ya. Ya kalau gagal. Keren-keren. Thank you, kali ini kita lanjutin. Nah, ini kita bicara masalah media sekarang ini, Mas Isro. Ini media ini apa, Mas Isro? Kok ketone tuh jadi subur. Medianya sekam mentah, sekam bakar, pupuk kandang. Oh. Ini atasnya kita kasih topping ini. Ini udah fermentasi apa? Murni. Jadi kita jemur aja. Kita jemur biar steril. Kohe ini ya? Iya, kohe kering. Fermentasi bagus juga, cuma saya pakainya jemur. Oh, jemur. Iya, jemur. Kita taruh. Insya Allah aman ini. Kalau masih mentah lah, bahaya ya. Bahaya busuk, banyak bakteri-bakteri patogen. Terus tadi ada formula khusus air seni ya, Om. Oh iya. Ini ada air seni nih, apa, Om? Ya biasanya kalau pakai kelinci bisa, Om? Ya bisa.
kelinci ya. Kalau kita juga nggak masalah sih kalau manusia sih sebenarnya. Lebih ke apa kalau bisa difermentasi? Kalau saya enggak, kalau saya langsung sih. Ya langsung nanti bukan dikencingin di sini, sini panas langsung mati. Jadi saya taruh di drum yang dibagi dua, satu drum kan 200 liter apa ya? Iya, iya. Nah, kita bagi dua berarti 100 liter, kita dua kali kencing lah. Dua kali kencing terus kita kasih air. Oh, dicampur. Campur air. Kita berapa perbandingannya, Om? Ya kalau bisa banyak, kalau bisa 100 liter itu. Kita bisa untuk nyiram beberapa pohon. Jadi gitu ya. Enggak langsung disiram, kita nunggu sampai kira-kira ada jentik-jentiknya lah, ada kehidupan. Ya, nanti kalau itu mbok panas apa ya masih baru. Sampai ada jentik-jentiknya, nah baru kita siramkan. Atau bisa juga pakai air kolam. Oh. Air kolam juga bagus. Kolam ikan itu ya, Mas, ya? Ikan, iya. Itu teman-teman jadi banyak. Ya, nyawanya di perak, pertumbuhan perakaran ini ya, Om, ya sumber makanan nutrisinya ya. Iya. Kalau kimia enggak pakai ini, Mas? Enggak, dulu pernah pakai tapi sekarang mending itu aja lah yang gratis. Alami ya. Alami. Tuh. Ya, teman-teman, kalau kimia ya dibagi dua sih. Pupuknya jadi pupuk pertumbuhan dan pupuk pembuahan. Kalau pupuk vegetatif atau pertumbuhan itu biasanya pakai pupuk NPK seimbang 16-16-16. Kadang kalau yang nggak sabaran ya N-nya diperbanyak, kita tambah urea dan unsur K-nya pakai KCL banyak. Tapi tetap mending organik ya, Om, ya. Ya selera sih, kalau pengen cepet ya pakai kimia. Atau teman-teman. Ya, kalau pakai kimia lebih cepet ya. NPK, kalau bisa itu NPK, kalau nggak sabaran NPK campur N itu urea dan KCL. Nah, apanya dia biarin. Sudah kita kasih NPK, katakanlah 1 sendok NPK untuk 5 liter air kita kasih urea sama KCL. Nah, nanti kan daunnya lebih lebar ya, bagus ya. Batangnya juga cepat besar. Nanti kalau sudah mau pembuahan, kita rubah menjadi NPK P dan K-nya yang diperbanyak. Unsur P dan K-nya yang diperbanyak. Jadi pakai NPK pembuahan. Itu unsur P yang diperbanyak dan K yang diperbanyak. Atau bisa ditambah dengan ya pupuk itu tadi KCL dan untuk K-nya tambah KCL dan triple superfosfat atau TSP. Sampai 4 kali lah tiap minggu lah. Oh, tiap minggu? Ya, nanti baru dipangkas. Berarti ini setahun bisa 3 kali panen ya, Om? Dengan perlakuan kayak gitu ya? Iya. Yang penting sinar matahari full? Harus? Harus full. Oh, harus full ya? Terima kasih Mas Isro, ini udah ada, jadi kita break dulu. Thank you. Brokoli ya, Om, sebutan brokoli ini lah bakal calon anu ya. Ya, ini belum brokoli, setelah brokoli. Setelah brokoli. Iya, kalau brokoli masih ngumpul dia. Ini udah mau mekar, menjelang mekar. Saatnya di apa tadi? Ya pertama tadi brokoli bisa celup, terus sekarang juga celup. Pakai A3 dan tidak pakai ya. Ini pakai A3, hingga. Mas, ini sampai berapa bulan lagi Mas dipanen, Mas? Belum tahu, enggak, saya tanggali sih. Oh. Tanggali. Ini enggak pakai A3 ini kan. Dia berdempetan banget. Ini kalau 2 kali bagus banget sebenarnya, 2 kali apalagi 4 kali. Buahnya bisa maksimal. Ini memang kelihatan jarang ya, Mas, ya. Iya. Jarang tapi gede gitu loh. Kayak salah kita nih dijarangi itu kan rasanya juga beda, besarnya beda loh, Mas. Tanpa GA3, pakai GA3 tuh, keren. Nah, ini. Oh, ini terakhirnya nih. Ya, ini dari sini nih. Tapi termasuk dompolan kecil, terus bisa gede ini sampai 1,5 kilo bisa. Kalau pas bunganya bagus, mata butnya dari tunas yang bagus, yang gede, sepensil lah. Iya. Bisa 1,5 kilo ya, kuat dah, anu ini ya, nahan ininya kuat. Ini kuat, karena batangnya gede, bisa.
itu gantung perawatan sih. Iya, tuh itu kayak alas ura kobra. Jadi ditata, terhernya ditata rapi, jadi kayak tulang ikan loh masih gue. Oh, nah gue sih cara natanya itu loh, masih kita masih belum paham kok. Ditata kayak tulang ikan, rapi. Jadi nanti keluar buahnya juga terata rapi ya om? Iya. Wah ini harusnya praktek langsung ya om. Bagi rata 3 hari kadang udah keluar cantik. Gini harusnya 3 tok mas Agung pohon ini. Oh ini. Semakin banyak semakin baik mbok. Kulen nandur. Oh kalau ya ini kan bearing ini dia model tralis. Oh tralis. Cuma bohonya sedikit ya. Rawatnya gampang. Pendek sih. Cetekai lho, cuma di B1 perakarannya bagus untuk pertumbuhan awal. Nah, semakin lama semakin laku. Ikan itu kan, ini trans B1 nya itu pertumbuhan. Oh itu ya. Terus-terusan ya 3 hari sekali.